Menjelang masa pencoblosan pemilu 2024, warga Sanggau, Kalimantan Barat menggelar doa bersama pemilu damai. Warga Sanggau lebih memilih mengambil sikap dengan cara doa bersama serta bersolawat untuk kelancaran pemilu 2024 di rumah salah satu seorang warga Sanggau. Warga berdoa dengan harapan tidak ada lagi gesekan-gesekan untuk pemilu dan mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia maupun pemimpin di daerah. Para tamu undangan dan ulama yang hadir tampak khusyuk mendoakan guna kelancaran pemilu di Indonesia. Lantunan ayat suci Al-Quran pun dibacakan alim ulama di Sanggau. Jadikanlah pertemuan kami pada malam hari ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Keadaan sehat walafiat tanpa kurangan satu apapun. Salawat serta salam.